Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel TV Antonija. Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo sama-sama mengukir sejarah baru di Piala Dunia 2022. Messi sejauh ini unggul dalam urusan assist, sementara Ronaldo soal mencetak gol. Messi sendiri mencetak 1 gol dan 1 assist saat Argentina menang 2-0 atas Meksiko pada matchday kedua grup C Piala Dunia 2022. Torehan 1 assist tersebut menjadikan Messi sebagai satu-satunya pemain yang sukses mencetak assist di 5 Piala Dunia. Sebuah rekor fantastis yang belum pernah diukir pemain top lainnya. Sementara Ronaldo beberapa hari lalu sukses mengukuhkan diri sebagai satu-satunya pemain yang sukses mencetak gol beruntun di 5 edisi Piala Dunia. Ronaldo tak pernah absen cetak gol sejak menjalani debutnya pada 2006. Total 8 gol sudah dicetak Ronaldo di turnamen 4 tahunan ini, namun mantan pemain Manchester United dan Real Madrid itu baru mempersembahkan 2 assist di 2 edisi Piala Dunia. Messi dan Ronaldo tercatat sebagai 2 pemain top yang menghiasi buku rekor sepak bola dunia. Tetapi keduanya saat ini sama-sama membuat rekor di kategori berbeda. Messi rutin sumbang assist di 5 Piala Dunia, sementara Ronaldo selalu sukses cetak gol di 5 turnamen terbesar di dunia. Menariknya, rekor-rekor baru yang bisa ditorehkan Messi dan Ronaldo di Piala Dunia, terlebih ajang bergengsi di Qatar, bisa dibilang sebagai panggung terakhir bagi kedua pemain itu.